Anak-anak semua, pengumuman buat kalian semua ya. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Kalian ditugaskan untuk memimpin upacara kemerdekaan dari TK sampai SD. Jadi ibu mohon agar kalian latihan yang benar ya. Ibu Ida, masa anak TK yang mimpin upacara sih? Yang benar aja, mestinya murid-murid SD dong. Kan kita masih TK. Apalagi upacaranya besok. Mana keburu kalau kita baru latihan sekarang, Ibu Ida? Entar takutnya malah jadinya berantakan upacaranya. Udah, jangan berisik dulu. Kita butuh pemimpin upacara, pembaca Pancasila, dan protokol upacara. Sekarang kita bagi-bagi tugas ya. Di sini siapa yang mau jadi pemimpin upacaranya? Boleh angkat tangannya ya, biar ibu catat namanya. Aduh, kayaknya nggak ada yang mau jadi pemimpin upacara ya. Gimana nih? Udah, mendingan Ibu Ida pilih langsung aja deh. Kayaknya mereka mah belum pada siap, Pak. Apa murid-murid SD aja ya yang mimpin upacaranya? Anak-anak TK mah kayaknya belum bisa mimpin upacara, Pak. Aduh, masalahnya itu ibu yayasan yang suruh anak-anak TK yang mimpin upacara. Bukan aku yang mau. Tapi ini perintah dari ibu yayasan. Kalau aku bilang mah, mendingan pilih Kirana aja yang jadi pemimpin upacaranya. Soalnya kan tahun lalu itu kakaknya Kirana siapa tuh, si Angel, yang jadi pemimpin upacaranya kan Ibu Ida, ya kan? Ya udah. Anak-anak dengerin ibu ya. Yang akan menjadi pemimpin upacara adalah Kirana. Kirana, nanti kamu belajar sama kakak kamu ya. Bisa kan Kirana? Aduh, Ibu Ica, Kirana tuh lagi berantem sama Kak Angel. Kirana udah 2 minggu gak ngomong sama Kak Angel, Ibu Ica. Alasan aja ya kamu, Kirana. Pokoknya kamu nanti belajar sama kakak kamu ya, gimana caranya jadi pemimpin upacara. Selanjutnya, yang akan membacakan Pancasila adalah Son Goku. Suara kamu kan paling besar, jadi kamu aja yang baca Pancasila ya, Son Goku. Baik, Ibu Ida. Nanti biar aku aja yang baca Pancasilanya. Gampang kalau baca Pancasila doang, mah. Nanti aku bisa belajar sama papa aku, Ibu Ida. Nah, gitu dong kayak Son Goku. Kalau disuruh langsung mau. Ibu paling suka sama anak murid kayak begini. Bagus, Son Goku. Ya udah, sekarang yang baca protokol upacaranya adalah Shizuka. Baca sesuai urutannya ya, Shizuka. Jangan sampai salah. Ingat, suaranya mesti keras dan lantang. Karena jalannya upacara, semua tergantung sama kamu, Shizuka. Iya, Ibu. Nanti aku belajar deh sama mama aku. Gimana cara baca protokol upacara? Ya, Ibu Ida. Sebenarnya mah aku nggak mau, tapi ya udahlah. Baiklah anak-anak, upacaranya akan dilaksanakan besok jam 11 siang. Setelah pulang dari sini, Kirana, Son Goku, dan Shizuka harus latihan di rumah masing-masing. Dan satu lagi, besok yang cowok pakai baju merah dan yang cewek pakai baju putih. Jangan ada yang salah ya anak-anak. Dan jangan ada yang telat datangnya ya. Paham kalian semua anak-anak? Aduh, gimana ya? Kiranya kan lagi berantem sama Kak Angel. Kak Angel mana mau ajarin Kirana? Pusing Kirana mah. Ivan, ke tempat lain aja yuk. Angel mah males main layangan. Angel tuh gak bisa terbangin layangannya. Kita main ayunan aja. Mau gak, Ivan? Bosan. Angel, kalau bosan mah berenang aja di sini, Angel. Di sini mah airnya bersih banget. Kamu pulang aja ambil baju renang kamu.
Siang-siang kayak begini mah airnya pasti anget, Angel. Enak buat berenang tahu. Aduh, bersih lagi airnya. Angel, gawat nih Angel. Masa si Kirana mau dijadiin pemimpin upacara sama Ibu Ida? Mama aja sampai kaget dengernya. Si Kirana mana bisa jadi pemimpin upacara? Malah besok lagi upacaranya. Kata Ibu Ida, Kirana disuruh belajar sama kamu. Soalnya tahun kemarin kamu yang jadi pemimpin upacara. Nih, ajarin nih Kirananya. Ih, gak mau ah. Angel aja lagi berantem sama Kirana. Malah disuruh ajarin Kirana jadi pemimpin upacara. Angel gak mau. Sekarang gini aja, kalau mau Angel ajarin, suruh Kirananya minta maaf dulu sama Angel. Kalau gak mau minta maaf, Angel gak mau ajarin. Yaudah Kak Angel, Kirana minta maaf. Cuma minta maaf doang kan. Ini Kirana udah minta maaf. Buluan ajarin Kirana Kak Angel. Wah, akhirnya Kirana minta maaf juga sama Angel. Ya udah deh, Angel ajarin aja jadi pemimpin upacaranya. Ya udah, kamu ajarin Kirana ya. Ajarinnya yang benar. Awas ya kalau ajarinnya asal-asalan. Aduh, Ibu Ida, Ibu Ida. Mendadak banget sih ngabarinnya. Kenapa nggak dari minggu kemarin aja sih? Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Nah, kamu langsung masuk ke tengah ya Kirana. Langsung berhadapan sama kepala sekolah. Nih, Kak Ivannya anggap aja kepala sekolah ya. Udah gitu, kamu langsung teriak. Istirahat di tempat. Gerak. Ngerti gak kamu sampai sini Kirana? Acuh, cucu banget sih. Emangnya mesti teriak-teriak ya? Kirana mana bisa teriak-teriak? Lapor persiapan pelaksanaan dan penghormatan upacara bendera tanggal 17 Agustus 2024 akan segera dilaksanakan. Laporan selesai. Wow. Iya, laporan diterima. Laksanakan. Siap, gerak. Nah, pertama-tama mesti begitu dulu Kirana. Ngerti gak sampai di sini kamunya? Sekarang kamu coba sendiri ya Kirana. Kita mulai ya Kirana. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Nah, kalau dengar begini, kamu langsung masuk ke tengah lapangan ya. Ayo, coba masuk Kirana. Kak Angel mau lihat. Kalau salah nanti Kak Angel bilangin. Nah, iya bagus, begitu jalannya Kirana. Lurus ya, jangan mengsong-mengsong jalannya Kirana. Nah, iya bagus. Wow. Istirahat di tempat, Grab. Lapor, persiapan pelaksanaan dan penghormatan bendera akan segera dilaksanakan. Laporan selesai. Hebat, hebat kamu Kirana. Baru lihat sekali aja, udah bisa. Kak Angel mah salut sama kamu. Kamu sifatnya benar-benar kayak Kak Angel. Sekali lihat, langsung bisa. Hebat banget sih Kirana. Wow. Iya, Son Goku. Kita belajar di pantai ya. Usahakan suara kamu keras pas baca Pancasilanya ya, Son Goku. Papa yakin kamu pasti bisa. Ingat bacanya, jangan ada yang salah. Urutannya juga jangan salah. Ngerti gak kamu, Son Goku? Kalau ngerti, ayo langsung aja. Kita mulai aja, Son Goku. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Ayo mulai, Son Goku. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Ampun Son Goku, bacanya jangan cepat-cepat Son Goku, santai aja, gak usah buru-buru. Udah kayak dikejar macan aja kamu bacanya ya. Aduh, bacanya tuh santai aja. Papa tuh gak mau kamu kayak begitu ya.
Gak enak didengarnya. Ayo ulang lagi Son Goku ya, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya elah, kelamaan. Kelamaan bacanya Son Goku. Aduh pusing papa ya. Elah, kenapa bisa cepat-cepat banget, lama malah lama banget. Upacara bendera hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Iya, perhatiannya siap gerak. Salah satu pemilik saham di sekolah ini, Ibu Ida. Nggak usah kaget lah, ya. Penghormatan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh semua peserta upacara. Iya, sebenarnya Bapak yang akan membacakan Pancasila ini, tapi Bapak akan memberikan kesempatan untuk Son Goku yang akan membacakan Pancasila ini ya. Jadi Bapak mohon semua peserta upacara mengikuti Pancasila yang akan dibacakan oleh Son Goku. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Tiga. Persatuan Indonesia. Kirana sama Angel pasti kaget banget deh kalau papanya itu yang bakal jadi pemimpin upacara. Mama bangga sama anak-anak mama. Tahun kemarin Angel yang jadi pemimpin upacara. Tahun ini Kirana yang jadi pemimpin upacara. Kalian berdua hebat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Laporan upacara bendera pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024 telah selesai. Laporan selesai. Upacara selesai. Bubarkan barisan. Upacara selesai. Mohon perhatian kepada semua peserta upacara.
bagus Kirana. Papa bangga sama kamu Kirana. Kamu bagus banget tadi mimpin upacaranya.